Kita ke informasi lainnya, saudara. Awasi anak Anda ketika bermain di sungai. Seorang bocah laki-laki 11 tahun di Indragiri Hilir, Riau, tewas usai diterkam buaya saat bermain di sungai. Ketua RT yang berada di lokasi dan melihat kejadian sempat berusaha menarik korban. Namun upaya yang dilakukan tidak berhasil. Korban baru ditemukan satu hari setelahnya. Serangan buaya sering terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Terutama di kawasan sungai yang memang habitat alami buaya. Kejadian ini menambah daftar panjang serangan buaya di daerah tersebut. Warga yang tinggal di sekitar sungai juga menjadi khawatir. Sekali lagi, saudara, kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di sungai, mengingat potensi serangan buaya yang kerap terjadi tiba-tiba. Jadi saat mereka mandi di sungai tersebut, pada jam tersebut, tiba-tiba si anak ini ditarik oleh buaya, dibawa masuk ke dalam sungai untuk mencari anak tersebut. Yang ditemukan buayanya, tapi anaknya tidak ditemukan. Nah, keesokan harinya pada jam 07.30, si anak tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.